بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. Kata penulis Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Syarah Usulul Iman pada bab Iman kepada Para Rasul. Ar-Rusul bentuk jamak dari kata Rasul yang berarti orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Namun yang dimaksud Rasul di sini adalah orang yang diberi wahyu syarak untuk disampaikan kepada umat. Nabi yang pertama adalah Nabiullah Nuh alaihi salam dan yang terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa al-Amin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita bercuti lama, Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri taufik kepada kita untuk kita meneruskan bacaan kitab Usul Iman karangan Al-Allamah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu taala. Dan kita masih lagi dalam rukun, atau kita telah masuk bab yang baru, itu rukun iman yang keempat, iaitu beriman kepada Rasul. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, kita beriman kepada Rasul. Dan susunan ini adalah tertib susunan di dalam hadis Jibril. Jadi kalau kita kata kenapa kita bincang malaikat dulu Rasul, maka Rasul kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa kitab kemudian daripada malaikat? Jadi kita ada tertib ini, ada tertib seperti mana dalam hadis Nabi SAW, hadis Jibril, yang saya yakin kebanyakan kita pernah dengar. Itu bila Jibril datang jumpa Nabi SAW, Nabi kata, akhbirni anil iman, khabarkan aku tentang iman. Lalu Nabi SAW bersabda, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan beriman pada qadar baiknya dan buruknya. Jadi susunan ini susunan, kata susunan yang datang dengan wahyu. Jadi susunan ini datang dengan wahyu, bukan susunan kerana ijtihad. Tidak, susunan kerana wahyu. Sebab itu kalau kita baca kitab akidah, semua susunannya hampir sama. Dan tertib ini tertibnya Nabi SAW. Ini adab kita dengan Allah dan Rasulnya, adab kita dengan nas. Sebagaimana nabda'u, ketika Nabi naik Bukit Safa, Nabi kata nabda'u bima bada Allahu bi, atau abda'u bima bada Allahu bi. Aku memulakan sa'i ini dengan apa yang Allah Taala telah mulakan dahulu dalam Al-Quran. Bila Allah Taala kata inna Safa wal Marwa wal Marwata, Allah Taala sebut Safa dulu, barulah Allah Taala sebut Marwa. Jadi susunan ini susunan tertib wahyu. Yang kedua, beriman kepada para rasul, para nabi dan rasul. Rasul dari segi bahasanya ialah utusan. Itulah Allah Subhanahu, apa saja orang yang diutuskan dengan suatu tugasan, maka dia rasul. Seperti mana ataupun satu utusan, maka dipanggil rasul. Itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran surah Fatir, ja'ilil malaikati rusulan. Allah Taala telah jadikan malaikat itu rusulan. Maksudnya
orang diutuskan dengan suatu utusan. Itu rasul. Nah. Tetapi rasul yang kita nak kan, bila kita sebut beriman kepada rasul, adakah rasul malaikat? Tidak. Kita maksudkanlah rasul para nabi, yang para nabi adalah rasul. Rasul di kalangan manusia. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menghantar rasulnya, kita semua tahu. Ialah untuk menyampaikan risalah agama ini. Syekh Abdullah Al-Hunaiman ketika disyarahkan risalah ini, dikata manusia ini datang, atau kita kata Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada manusia para rasul. Wahum ja'u li sa'adatil bashar. Mereka itu datang, para nabi itu datang untuk kebahagiaan manusia. Macam mana boleh kita ke kebahagiaan manusia pula? Mereka bawa berita gembira, mubashirin, mumundirin. Bawa berita gembira dan bawa bawa peringatan. Berita gembira bagi orang yang beriman dengannya. Dan mengikuti mereka dengan syurga dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga beri peringatan kepada mereka tentang siapa yang lawan dengan Nabi ini, mereka itu diazab dengan azab yang pedih daripada Allah Subhanahu SWT di dunia dan di akhirat. Sebab apa? Sebab manusia ini berhajat kepada Rasul. Tanpa Rasul, siapa yang akan menjelaskan kepada kita jalan kebenaran? Siapa yang akan jelaskan kepada kita jalan kebenaran? Waktu kata para kata syekh, "Fab'athur rasul daruri." Pengutusan rasul itu benda yang daruri, benda yang mesti berlaku. "Wa'adham min al-akli wa syurb." Lebih agung lagi. Pengutusan rasul ini lebih besar daripada makan dan minum. Kerana dengan kedatangan rasul inilah datangnya kebahagiaan bagi manusia. Sebab apa? Sebab bagi manusia adalah dengan mengerti Allah Subhanahu wa taala. Betul la an li'anna al-khalq la yastati'una an ya'rifu amra Allah. Kerana makhluk takkan dapat tahu, takkan dapat tahu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tak dapat tahu apa yang Allah Taala telah fardukan, taklifkan, tanggungjawabkan ke atas mereka. Sebab itulah inilah satu jalan dalam para nabi untuk kita selamat. Dan ini benda yang logik. Barakallahu fikum. Kalau kita kata Allah Subhanahu taala Maha penyayang kepada hamba-Nya, Dia dah turunkan kitab. Kitab itu sebagai panduan. Apakah Allah Subhanahu taala tak nak hantar orang yang nak tunjukkan cara bagaimana nak laksanakan kitab itu tadi? Saya selalu dalam kuliah-kuliah saya, siapa yang selalu ikut, saya selalu selalu bagi analogi seperti sesuatu syarikat yang dia menjual mesin photostat lah contohnya. Madrasah Baitur Rahmah dibeli satu mesin, sewa mesin photostat besar, baru kita sewa. Dihantar mesin photostat tu dengan buku panduan. Tapi tak ada siapa pun staff yang tahu nak pakai mesin tu dengan betul, dengan semata-mata melihat buku panduan tadi. Maka dia berhajat kepada orang yang menjelaskan. Kita perlukan orang datang. Hantarlah dia punya technician. Maka dia pun hantar. Technician kata, oh macam ni cara pakai dia. Macam ni cara guna dia. Tekan macam ni. Tekan macam ni. Dua muka surat macam ni. Satu muka surat begini. Dan bukan sekali datang. Dua kali. Lagi complicated machine tu. Lebih rumit. Lebih lama sesi penerangan dan latihan tu tadi. Sebab apa? Dia hantar. Dia kata, tak boleh ke you pakai, you tengok sajalah buku tu, you buat. Sebab kita perlukan orang yang menunjukkan kepada kita jalan nak gunakan. Cara praktikal. Sebab manusia ini perlukan praktikal. Dia kena tengok dengan mata dia, dengan perbuatannya. Contohlah Allah Subhanahu Wa Taala utus para rasul.
Kata Allah Ta'ala dalam Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasula. Allah Ta'ala telah beri satu pemberian yang sangat hebat ketika Allah Ta'ala utuskan kepada mereka seorang rasul. Jadi rasul, dikatakan rasul ni bukannya benda yang khayalan, bukan benda cerita-cerita dongeng macam cerita dewa-dewa, tidak. Dia cerita, dia adalah hakiki dan terbukti melalui sejarah, terbukti dengan akal, terbukti dengan fakta-fakta Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mutawatir dalam masyarakat dunia ni. Kata rasul ni benda yang mutawatir. Tak ada manusia dalam dunia ni kata Jesus tak wujud. Tak ada manusia dalam dunia ni kata Isa tu tak wujud. Musa tak wujud. Ibrahim tak wujud. Tak ada manusia yang kata macam tu. Jadi perutusan dia telah real, telah wujud. Nanti kita akan tengok macam mana Allah Ta'ala membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Jadi perutusan mereka telah wujud dan telah mutawatir dalam manusia ini. Mutawatir maksudnya semua dah ceritakan, semua kitab cerita bahawa para nabi ni semua ajak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Injilnya, Tauratnya, Zaburnya, rekod-rekod sejarahnya. Contoh Al-Allamah Safarini disebut. Wa min 'azimi minnati salami ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة. Apa kata Syekh Safarini, Alama Safarini As-Salafi, dia kata, wa min azimi minnati salam, yang terbesarnya pemberian Allah Ta'ala yang maha salam, maha sejahtera, wa lutfihi, dan kasih sayang Allah Ta'ala tu bisa ila anam kepada sekalian manusia, an arshad al-khalqa ila al-wusuli, iaitu Allah Ta'ala membimbing manusia kepada mubayyinan lil-haqqi bil-rasuli, kepada orang yang akan menjelaskan kebenaran, iaitu rasul. Jadi antara minnah pemberian Allah Ta'ala ialah Allah Ta'ala hantar rasul. Cukup kitab saja kalau Allah Ta'ala nak berhujah kepada kita di akhirat kelak, kitab pun cukup. Tapi Allah Ta'ala maha penyayang. Kaila yakuna hujjatan linnasibal lillahi a'la hujjatin azza wa jal. Seperti kata dalam Sulamin Wusul. Allah Ta'ala hantar rasul apa dia? Supaya kaila yakuna linnasi hujjatin. Supaya tidak ada hujah bagi manusia. Balillahi a'la hujjatin azza wa jalla. Supaya manusia tak ada hujah daripada Allah. Kaila yakuna hujjatan alallahi ba'da rasul. Supaya mereka tidak ada hujah di hadapan Allah Ta'ala nanti bila orang tu sesat, dia kata, oh Allah Ta'ala tak bimbing aku. Allah Ta'ala kata, aku dah hantar kitab, aku dah utus, aku dah tolong kita, dan aku dah hantar rasul. Dah begitu kuat hujahnya. Kebenaran kitab dah terbukti dengan pengajian sebelum ni. Kebenaran rasul, kita insya-Allah kita akan tengok. Jadi kata Al-Alamah Safari ini tadi, an arsyada al-khalqa ila al-wusul mubayyinan lil-haqq bir-rasul. Jadi ini maksudnya. Nah. Kemudian okay. Dan maksud rasul ini adalah orang yang diberi wahyu syarak untuk disampaikan kepada umat. Menyampaikan wahyu syarak sampai kepada umat. Bila kita bincang pasal rasul, kita takkan dapat lari daripada perbincangan berkenaan dengan nabi. Lepas tu Syekh kata, rasul yang pertama adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan apa beza rasul dengan nabi telah ditakrirkan buat perbincangan yang panjang. Pertama sekali, rasul dah tahu tadi kan, diutuskan. Orang yang diutuskan, utusan. Nabi pula datang dari perkataan nabak, iaitu yang diberi khabar
amma yata'allal 'anil naba'il 'azim, yang diberi khabar naba'. Boleh juga Nabi itu daripada perkataan nubuwah, iaitu irtafa'a, meninggi, iaitu dia menjadi tinggi martabatnya, naik martabat daripada manusia biasa kerana dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa beza Nabi dengan Rasul? Nabi dengan Rasul, kita kata pendapat yang paling rajih sekali dalam pelbagai pendapat, iaitu Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia diutuskan kepada kaum yang telah ada wahyu sebelumnya, telah ada kitab sebelumnya. Dia hanya meneruskan dengan ditambah perkara-perkara yang baru. Adapun Rasul dihantar kepada satu kaum yang menolak, mukhalif, yang menolak apa yang dibawa oleh Rasul sebelumnya, lalu mereka ditugaskan untuk menyampaikan benda yang baru kepada mereka. Jadi tidak ada pertentangan, ini kata Syekh Salih Fauzan, tidak ada pertentangan sebenarnya dengan takrif yang kata Nabi itu diberi wahyu, tidak disuruh untuk menyampaikan. Yang Rasul diberi wahyu ditugaskan untuk menyampaikan. Bukan maksudnya tidak menyampaikan, tak menyampaikan kebenaran. Bukan. Jangan silap faham. Tidak menyampaikan itu tidak disuruh menyampaikan sebab tidak ada benda baru untuk disampaikan. Dia hanya dikhabarkan oleh Allah Ta'ala benda yang telah kaumnya dapat. Jadi datang untuk ta'ziz, untuk muatkannya. Fa'azzazna bisalisin. Kami kuatkan dengan yang ketiga. Begitu juga dengan macam Nabi Harun AS. Juga dengan macam Nabi Isa. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah kata saya Ahqaf berkenaan dengan jin. Dan surah Ahqaf berkenaan dengan jin. Syekh Zarub boleh buka Al-Quran, buka surah Ahqaf dekat perkataan sarafna ilaika nafaran. Al-Ahqaf ayat 29. Kita tengok surah Al-Ahqaf ayat 29. Antum boleh buka. Ada dia punya apps dia. Al-Ahqaf. Al-Nahl. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Di bawah lagi. Selap 27. Ayat 29. Nah. Okay, lagi sementara Syekh kita buka ayat. Ayat tu dia bunyi macam ni, kita wa id sarafna ilaika nafaran minal jin. Ketika kami telah membawakan kepada kamu, wahai Muhammad, palingkan kepada kamu sebahagian daripada jin. Okay, alhamdulillah. Antara itu, wa id sarafna Antara wa id sarafna, apabila kami malingkan, kami palingkan atau kami tujukan kepada kamu nafaran minal jin, sebahagian daripada jin. Yastami'una al-Quran, dan mereka itu mendengar Al-Quran. Mereka itu dengar Al-Quran. Ayat 29. Akhir. Ayat 29. Terus. Sini dia kata. Wa sarafna ilaika nafaran minal jinn yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin, okey, kepada siapa? Kepada engkau wahai Muhammad. Yastami'una al-Quran. Jin ni pergi dengar Al-Quran. Okey. Yastami'una al-Quran. Ada dua kejadian, satu dekat Mekah, satu dekat Madinah. Wa isarafna ilaika. Satu kejadian di Mekah, itu masjid, Masjid Al-Jin tu. Dekat Mekah tu kan. Itu kejadian pertama, itu kejadian masa awal Islam. Okey. Kemudian ada kejadian yang kedua. Yang pertama tu yang disebut dalam Al-Ulul Juzah tu kan. Okay. Jin daripada Iraq datang. Wa isarafna ilaika nafara minal jin yastami'una al-Quran. Mereka dengarkan Al-Quran.
Falamma hadaruhu, mereka-mereka hadir pembacaan majlis bacaan Al-Quran tadi. Nampak tak? Jin pun datang majlis baca Quran. Qalu ansitu, dia kata diam. Apa beza sukut dengan ansit dengan uskut? Apa beza dia? Beza dia ialah sukut mungkin diam tapi dia tak peduli. Kalau ansitu, diam sambil memberikan pendengaran. Okey, itu beza dia. Ansitu diam untuk dengar. Nampak kat situ? Diamlah untuk dengar. Itu beza uskutu dengan ansitu. Kalau uskutu diam je. Kau dengar tak dengar tak peduli, kata ansitu. Nah. Qalu ansitu falamma qudiya, bila selesai, wallau ila qaumihim mundirin. Mereka patah balik pada kaum ni, mereka pula dakwahkan sampai. Dan itulah di kalangan jin tidak ada rasul. Di kalangan jin tidak ada rasul, yang ada hanyalah didengar daripada rasul manusia kemudian disampaikan. Kemudian ayat ke-30 pula bawah tu. Akhir Zairul, kita nak ayat yang kita nak lepas tu. Okey, tengok ni. Ya qaumana qalu ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban, kami telah mendengar satu kitab, unzila min ba'di Musa, yang telah diturunkan lepas Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kita tanya soalan. Tanya soalan. Lepas Nabi Musa, ada kitab lain tak selain daripada Al-Quran? Ada. Ada kitab apa? Injil. Injil. Okey. Tapi kenapa dah ayat ni kata, sebenarnya kami telah mendengar satu kitab lepas kitab Nabi Musa. Dia tak kata pun kitab Injil. Dia tak kata pun selepas Nabi Isa. Dia tak kata pun ada sebuah kitab lepas Nabi Isa yang membenarkan apa saja min baini yadaihi yahdi ilal haqqi wa ilal tariqin mustaqim. Kenapa dia kata lepas Nabi Musa? Kenapa tak sebut lepas Nabi Isa? Sebabnya, yang inilah kita sebut tadi. Sebab kitab Injil dia mengkonfirmkan kitab sebelumnya. Kitab Injil mengkonfirmkan sebelumnya. So, dia kata kat sini, kata Syekh Abdullah Al-Ghanaiman, dia kata min ba'di Musa walam yaqulu min ba'di Isa. Kita kata lepas Nabi Isa. Ya anna Isa lam ya'ti bi syari'atin jadidah. Kerana Isa tidak bawa syariat yang baru. Wa innama ja'a mujaddidan lit-Taurah. Dia bawa benda-benda yang untuk ubah sikit-sikit apa dalam Taurat. Mukammilan laha, mengkapkannya. Untuk Old Testament, New Testament. Itulah dia orang selalu baca Old Testament, New Testament. Old Testament, New Testament. Sebab sama-sama datang sekali. Allah Ta'ala wa illa wa li uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima 'alaykum, dan untuk menghalalkan bagi kamu apa yang telah diharamkan ke atas kamu sebelum ini. Jadi barakallahu fik. Jadi poin ni ialah apa nak cakap ni? Apa poin yang kita nak cakap ni? Nak kata bahawa di kalangan jin tidak ada rasul. Dia hanya ikut saja rasul. Tapi dia anggap bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah yang terakhir. Dan dia kata lepas Nabi Musa, tak kata lepas Nabi Isa, sebab mereka anggap bahawa Nabi Isa adalah pelengkap saja bagi Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Pelengkap bagi Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Tayyib. Dia patah balik kitab dia tadi. Bagi jin, sebab itulah disebut tadi, Al-Alama Al-Safari ni, bila disebut masalah ni, dia kata, dihantarnya Rasul itu, tadi kita sebut tadi kan, hantarnya liman Allah Ta'ala, tidak dihantarnya Rasul kepada manusia sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata, wa min azimi minnati salami wa lutfihi bisa'il al-anami an arsyal al-khalqa ila al-wusuli, kepada sampai kepada Rasul mubayyinan, bimbing manusia untuk sampai kepada kebenaran dengan apa? Mubayyinan lil haqqi, ada orang menjelaskan kebenaran tadi bil rasuli, dengan seorang rasul. Okey,
Kemudian Rasul ni, apa syarat Rasul? Selain dapat wahyu, sebab diberi wahyu syarat, di sini saya kata, orang yang diberi wahyu syarat, diwahyu wahyu, dia ada tiga syarat yang lain yang para ulama kita senaraikan. Sebenarnya dalam Durratul Mudiyah, itu wasyartu man ukrima bin nubuwati hurriyatun bin nubuwah hurriyatun dhukuratun kaquwah. Itu wasyartu dalam safari ini, dan syarat orang yang dimuliakan dengan kenabian, iaitu dapat wahyu, dia mesti ada tiga. Hurriyah, bebas. Dhukurah, lelaki. Kekuah, kemudian dia ada kekuatan. Dia ada, dia kuat, dia maksudnya dia sihat tubuh badan. Qawiyan, yang ini bi'amrillah. Dia kuat untuk melaksanakan dakwah. Dia kuat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, selain daripada dapat wahyu, ada tiga lagi syarat daripada hurriyah, bebas. Kenapa bebas? Sebab hamba dia tak boleh. Tak boleh, dia tak bebas untuk melaksanakan dakwah. Dia naqs, padanya ada kekurangan. Yang kedua, dhukurah. Dia mesti lelaki. Jadi datang dengan nas. Itu wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidak kami utuskan satu rasul dengan seorang lelaki. Illa rijalan, surah Yusuf. Ayat 109. Illa rijalan nuhi ilaihim. Mesti lelaki. Jadi muslimat jangan kata Allah kenapa rasul tak ada, ini takdir Allah. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa ta'ala dia mencipta dan dia memilih. Rijal mesti lelaki. Patutlah ini pendapat jumhur ataupun hampir ijma' di kalangan ulama salaf bahawa nabi itu ialah lelaki. Cumanya ada pendapat yang kata ada rasul di kalangan perempuan. Ini pendapat Ibnu Hazm. Dan ini kata Syekh Abdullah Qunaiman, aku tak nampak ada ulama lain yang kata sebegini. Dia masuk arangan saja. Alasan dia kata apa? Jadi yajuzu an tub'ath al-mar'atu rasulan. Dia kata boleh perempuan diutuskan. Dalilnya Maryam. Maryam itu rasul. Kita tak sahih. Sebab apa? Sebab dalam Quran kata wa ummuhu siddiqah. Wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kulani ta'am. Tak ada ayat Quran yang kata Maryam itu adalah nabi. Dan kaedah, kaedah ni Syekh Saleh Ali Syekh sebut dalam syarah Aqidah Tahawiyah, iaitu dalam masalah ini, kenabian, kerasulan, masalah ghaibiyat ini mesti disabitkan dengan nas. Pendapat yang disabitkan dengan nas lebih kita utamakan daripada pendapat yang disabitkan dengan ijtihad dalam masalah akidah. Tulang sekali lagi, pendapat disabitkan dengan nas dalam masalah akidah. Kita hanya ada dua pendapat. Satu pendapat dengan ijtihad, satu pendapat dengan nas. Nasnya lelaki. Illa rijalan nuhi ilaih. Illa rijalan. Wa ma arsalna min qabl. Tidak akan utuskan sebelum kamu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Illa rijalan. Mereka lelaki. Ini dengan nas. Sabit dengan nas. Jadi rasul perempuan yang dusta lah. Apatah lagi rasul sekarang ada yang mengaku dusta. Kemudian nampak tak sini dalam perenggan ini Syekh Muhammad sebut ialah orang yang diberi wahyu syarak. Ini saja kaedah yang penting. Sebab apa? Sebab kenabian itu disabitkan dengan wahyu. Dia bukan dapat dengan latihan-latihan, tidak. Mesti dengan wahyu. Wala tunalu rutbatin nubuwah bil kasbi wat tahdhibi wal futuwah. Disebut di bahasa safari ini. Masya-Allah. Mantap manzumah ni. Mungkin bila Allah Ta'ala tak bagi kita kekuatan, kita boleh baca syarahan. Kata, wala tunalu rutbatil nubuwah, takkan dapat martabat kenabian itu bil kasbi, dengan kasab. Ini seperti sebahagian al-falasifah, sebahagian al-falsafah. Dia kata kenabian itu boleh dicapai dengan latihan-latihan. Al-kasb. Al-nubuwah muktasabah. Ini pendapat Ibn Sina. Ini pendapat Ibn Sina. Sebab Ibn Sina kan termasuk daripada ahli falsafah. Ibn Sina kata, innan nubuwata muktasabah.
kenabian itu boleh dicapai. Bahkan dia kata apa, bila berkumpulnya satu manusia itu padanya sifat at-takhmin wal hadas wa quwwatut takhmin, kekuatan untuk melihat masa depan, wal hadasi kan hadas, bukan hadas, bukan hadas ada besar tu, wal hadas itu kekuatan untuk melihat perkara yang jauh, bertapa, melatih dirinya, menyucikan diri, maka dia akan dapat naik ke martabat Nabi. Allah musta'an. Lepas tu lama safari ni awal, awal kata dah wala tunal rutbatun nubuwah, tidak akan dapat mencapai rutbah nubuwah bil kasbi wat tahdzib. Tahdzib ni pula iaitu penyucian jiwa. Macam apa yang diorang dakwa Gautama Buddha duduk bawah pokok bodhi, kemudian dia bertapa, kemudian dapatlah kenabian. Itu juga dengan guru Nanak, mereka pun pergi berkelana menggabungkan semua agama, kemudian dia pun bertapa, kemudian dapatlah kenabian. Dan ini bezanya, kalaulah falsafah timur, cara dapat kenabian itu kena melalui latihan-latihan jiwa yang padanya ada tarian-tarian dan muzik-muzik, betapa-tapa di gua. Kalau di barat pula, mencapai kenabian itu adalah dengan kekuatan berfikir, akal. Dia naik daripada akal satu, akal kedua, akal ketiga, akal keempat, akal kelima, lalu naiklah dia ke martabat yang tinggi. Ini semua dusta, al-kadhib. Ini semua dusta. Illa apa tadi, wa ma arsalna min qabl. Dengan ayat tadi surah Yusuf tu dah boleh potong semua dah syubhat-syubhat ni. Wa ma arsalna min rasul, arsalna min qablika min rasul illa, wa ma arsalna min qablik, tidak kami utuskan sebelum kamu wahai Muhammad illa rijalan nuhi ilaihim. Dia dapat wahyu, nuhi ilaihim. Dah ayat lain pula, ma kana nabiyyan an yukallimahullahu illa wahya min wara'i hijabin aw yursila ar-rasula. Buka ayat. Yang ni ayat ni kena buka. Sebab apa? Kita nak hilangkan syubhat. Kedengaran dengan kenabian ni boleh berlaku pada orang lain yang terdengar suara tertentu. Amin warai hijabin aw yursila ar-rasula. Buka surah Syura. Surah Syura ayat 51. Akhir. Surah Syura ayat 51. Okey. Surah Syura surah nombor 42. Ayat 51. Ini kita nak hilangkan segala syubhat, segala kekeliruan yang kata oh ada Nabi Melayu, ada orang yang boleh sampaikan wahyu apa semua. Mari kita dengar ni. Allah Taala kata apa? Wa ma kana li basharin. Kalau kata ustaz, saya pun dapat wahyu ke ustaz? Maksudnya seorang nabi tu boleh dapat, sorry, kita nak jawab syubhat, kata seorang nabi tu, seorang lelaki tu boleh dapat kenabian dengan latihan-latihan akal tadi. Tak boleh. Allah Taala kata apa? Ma kana li basharin, tidak ada seorang pun manusia yang berkata-kata dengannya kecuali illa wahya, perantaran wahyu. Dan siapa yang hantar wahyu? Malaikat Jibril, malaikat. Aw min wara'i hijab, atau belakang tabir, macam Nabi naik Isra' dan Mi'raj. Aw yursila rasulan, atau dihantarkan malaikat. Nah, dihantarkan malaikat, malaikat sampaikan. Fayuhiya bi'innihi ma yasha', lalu diwahyu kepada kamu si izinnya apa yang dikehendaki. Innahu aliyyun hakim. Kena ayat bawah tu pula. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Kita wahai Muhammad, kami wahyukan kepada engkau macam mana? Kami hantar ruham min amrina, iaitu Al-Quran. Wahyu Nabi Al-Quran. Lepas tu kita pelik . Kita tahu macam mana lah puak-puak Nabi palsu ni. Wahyu yang terang-terang Allah Ta'ala kata Quran turun kepada engkau wahai Muhammad, kata turun kepada saya lah. Masa ada seorang pengikut Nabi palsu datang ke madrasah Baitul Rahmah, tak jumpa saya masa tu. Abu Mikdad ada masa tu. Kata saya pengikut Nabi palsu. Apa dalilnya? Dia baca inna anzalna ilaika. Kalau saya lah.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان وما تأته أبيت كتاب أبيت إيمان ولكن جعلناه نورا tapi kami jadikan dia sebagai cahaya nur yang yahdi bih man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ila akhir ayat. Nah, baca balik pada buku kita. Jadi bukan melalui tahdib bil kas, bukan kas. Dia yang pilihan Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia. Allah Subhanahu wa taala telah melihat hati-hati manusia. Dan Allah Ta'ala dapati hati manusia yang paling banyak-banyak, yang paling murni itu ialah hati para anbiya. Allah Ta'ala pilih. Dan daripada banyak-banyak hati-hati manusia itu, Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad SAW untuk menanggung risalah yang terakhir. Dan Allah Ta'ala yang pilih. Wallahu yastafi min ibadih. Allah Ta'ala yang pilih daripada hambanya. Bukannya kita menentukan. Allah Ta'ala sebut surah Al-Hajj ayat 75-72. Allah Ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minal nas. Allah Ta'ala pilih di kalangan malaikat itu rasul-rasulnya, wa minal nas. Yastafi, istafa maksudnya pilih, tapis, ada pemilihan-pemilihan. Allahu yastafi. Dan yang lain pula Allah Ta'ala sebut, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui kat siapa letakkan wahyu risalah ni kepada siapa. Jadi dia bukan latihan, bukannya. Jadi ini itu adalah dakwaan sufi. La riyadhi riyadhi ahli sufi wala bil ju'i wal ijtihadi fil ibad. Ha, kata syekh. Bukannya dengan riyadhiyat, latihan-latihan tertentu oleh kaum tasawuf. Dan mana dapat idea ni? Idea ni dapat daripada golongan-golongan batiniyah ini. Nah, setelah kita tengok Ibnu Arabi Wiratul Wujud, dia mengatakan rutbatil wahyu itu, sorry, wali itu kedudukannya lebih tinggi daripada nabi dan lebih rendah daripada malaikat. Bahkan sebahagian kata di antara martabat rasul dan nabi. Allahu musta'an. Kata Ibn Sabi'in ni antara orang yang dakwa di Nabi. Apabila dikatakan padanya, Inna Allah Jalla wa'ala khataman nubuwati bi Muhammad. Ibn Sabi'in antara orang yang dakwa jadi Nabi. Bila orang kata kat dia, sebenarnya Allah Ta'ala telah menutup kenabian dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW telah bersabda, Ana khatamul anbiya. Aku menutup. Ya. Khatimul Anbiya. Dia Khatimul Anbiya, dia penutup sekalian Nabi. Apa kata Ibn Sabi'in? Laqad tuhajjar wasi'an Ibn Aminah. Allah musta'an. Allah musta'an. Dia kata, wahai anak Aminah, engkau ni telah menyempitkan benda yang luas. Kata Ibn Sabi'in. Allah musta'an. Ini kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bukan datang dengan latihan-latihan, dia adalah dengan walal futuah. Futuah ni juga sama juga latihan-latihan akhlak. Kononnya boleh dapat. Lepas tu kata Syekh lagi, kata soalan dalam safar ini disambung lagi, lakinnaha fadlum minal maulal ajal liman yasha min khalqihi ilal ajal. Tapi dia adalah pemberian daripada Allah, fadlum min Allah. لمن يشاء من خلقه ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء. Sentiasa dari dulu lagi, okay, para nabi ni macam ni lah perjalanan dia, dapat wahyu. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, bawahnya kita akan jumpa nanti. Wallahu a'lam. Kemudian Syekh sebut rasul yang pertama adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Ini pendapat yang terkuat dalam masalah ni. Walaupun sebagian yang kata khilaf, ada Nabi Adam dan Rasul juga. Pembicaraan ini panjang, disebut oleh Syekh Muhammad Adam Al-Ithiyubi dalam syarah dia kepada hadis syafaat. Dia kata masalah-masalah khilaf, cuma pendapat yang lebih kuat dari segi nas nampaknya
adalah Nabiullah Nuh itu rasul yang pertama. Okay. Walaupun ada riwayat-riwayat yang tak berapa kuat yang mengatakan Nabi Adam adalah rasul yang pertama juga, rasul. Jadi sebahagian ini menjamakkan begini, dia kata Nabi Adam ialah rasul pertama yang dilantik dari langit. Ketika di langit lagi. Nabi Adam ialah rasul, Nabi Nuh rasul pertama yang dilantik di bumi. Ala kulli hal, nampak nas yang lebih jelas, Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama berdasarkan hadis syafaat. Itu ila Nuh awalur rusul. Ila kepada Nuh alaihissalam. Bila Nabi Adam tak boleh, dia pergi kat Nabi Nuh. Ya Nuh anta awalur rusul, berkata wahai Nuh, engkaulah rasul yang pertama. Hadis tersebut Nuh alaihissalam. Yang kedua, sebenarnya bukan hadis saja, sebenarnya ayat Quran dan surah An-Nisa yang kita nak baca ini, ayat itu hujah yang agak kuat. Nah, baca akhi, tafadhal. Inna awhayna, Allah Ta'ala berfirman, artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul yang pertama adalah Nabiullah Nuh alaihissalam dan yang terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Anak kami telah wahyukan, afwan, An-Nisa 3 kata, kami telah berikan kepada kamu, kami berikan inna auhayna ilai, kami wahyukan kepada kamu sebagaimana kami telah berikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang lepas dia. Dia tak sebut nabi-nabi yang sebelum dia dan kemudiannya. Nabi yang selepasnya. Maksudnya apa? Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Adapun Nabi Adam nabiyyun mukallamun, nabi yang mukallam. Nabi yang mukallam, nabi yang Allah Taala bercakap dengannya. Jadi bukan hanya Nabi Ibrahim sebenarnya kalimullah, Nabi Adam pun kalimullah yang sebenarnya. Tapi Nabi Musa kalimullah. Bukan Nabi Ibrahim, Nabi Musa kalimullah. Tapi kenapa Nabi Musa kalimullah sedangkan Nabi Adam dah bercakap dengan Allah Ta'ala direct? Maka jawapannya adalah kerana Nabi Adam bercakap dengan direct dengan Allah Ta'ala di langit. Nabi Musa AS bercakap direct dengan Allah Ta'ala di bumi. Itu dia dapat gelaran kalimullah. Kemudian disebut kat sini, yang saya tertinggal, yang Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini sabitlah dengan nas, dengan Al-Quran, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ana khatamun nabi la nabiyya ba'di. Ana khatamun nabi la nabiyya ba'di. Aku penutup sekalian nabi, tak ada nabi lepas aku lagi dah. Walakin Rasulullah ma kana Muhammadun aba ahdin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Dan bukanlah Muhammad itu aba ahdin min rijalikum. Bukanlah Muhammad itu bapa daripada bapa-bapa kamu. Tetapi walakin Rasulullah, tapi dia lah Rasul wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian nabi. Naam. Dan ini disebut oleh Al-Alamah Safari, ini kata hatta ata bil khatim alladhi khatam bihi wa'alana ala kullil umam. Dia kata, dan itulah dia. Sehinggalah Allah Ta'ala memutuskan setiap memutuskan Nabi yang terakhir sebagai penutup Nabi Muhammad SAW. Dan dengan Nabi itulah a'lana ala kullil umam, diutuskan kepada sekalian kaum. Baik, samari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis syafaat menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti orang-orang akan datang kepada Nabi Adam untuk meminta syafaat, tetapi Nabi Adam meminta maaf kepada mereka seraya berkata, datangilah Nuh rasul pertama yang diutus Allah. Nah, ini teruskan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu.
Nah, jadi ini ayat ni hujah ke atas golongan yang mengatakan bahawa ada Nabi lagi, ada Rasul. Golongan Ahmadiyah Qadiani dia kata ayat ni tak kata penutup sekadar Rasul. Kata penutup Nabi. Jadi kami kata Mirza Ghulam Ahmad ialah Rasul, bukannya Nabi. Ya, jadi kita tak faham. Dan Nabi itu ialah orang yang diberi wahyu. Kan An-Naba' tadi. Jadi semua Rasul dia mesti jadi Nabi dulu. Semua Rasul mesti jadi Nabi dulu. Bi'a bi'iqra wa ursila bil mudathir. Ha, seperti kata Syekh Abdul Rahab dalam usul salasah kan. Kita apa? Nubbi'a bi'iqra. Nabi itu Muhammad SAW itu diinbakkan. Dinabakkan. Jadikan Nabi. Bi'iqra wa ursila bil mudathir. Dan dijadikan Rasul dengan surah Al-Mudathir. Surah Mudathir dia ada arahan tak? Ada perintah tak? Ada? Qum fa'anzir. Nampak ada perintah menyampaikan tak? Qum fa'anzir. Dalam Iqra ada tak diberi perintah untuk menyampaikan tak? Iqra bismirabbikal ladzi khalaqal insana min 'ala iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tidak ada perintah kat situ. Tapi wa ursila bil mudaththir, bila sampai surah al-mudaththir, qum fa anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Semua tu perintah tu. Wahai orang muslimun, bangunlah dan sampaikanlah, berilah peringatan. Berilah peringatan tentang tauhid dan agar mereka menjauhi syirik. Rabbaka fakabbir, besarkanlah Allah Taala dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah tahir amalaka minasy syirk, bersihkanlah amalan kamu daripada syirik. Wa rujza fahjur, dan berhala. Wa rujzu al asnamu wal authan fahjur. Fahjur maksudnya meninggalkannya. Wal bara'atu minha, tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha, lepas daripadanya, dan juga bara'ah, lepas diri daripada berhala-berhala tersebut. Jadi itu tujuan, itu dalil bahawa barakallahu fikum dia Nabi. Tidak ada orang yang boleh dakwa dia Rasul melainkan dia kena jadi Nabi dahulu. So Nabi itu yang diberi wahyu. Baik, sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap umat tidak pernah sunyi dari Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala, yang membawa syariat khusus untuk kaumnya atau dengan membawa syariat sebelumnya yang diperbaharui. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah sahaja dan jauhilah tagut. Surah An-Nahl ayat 36. Dan kita yakin, kita beriman bahawa Allah telah hantar semua kaum ada nabi-nabinya. Sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Sebab ada yang diceritakan, ada yang nabi tak ceritakan. Minhum man lam naqsu alaikum wa minhum lam naqsu alaik. Kan? Ada yang kami ceritakan, ada yang kami tak ceritakan. Ada yang kami ceritakan, ada yang kami tak ceritakan. Jadi jangan kita kata, oh Masya Allah, ada yang kami tak tahu, kita tak ada Nabi, tak ada bukti. Kita ada yang Nabi, ada yang Nabi, ada yang Allah Ta'ala ceritakan, ada yang Nabi, ada yang Allah Ta'ala minhum qasasna wa minhum lam naqsusum alaik. Kan? Wa rusulan qad qasasnahum alaik wa rusulan lam naqsusuhum alaik. Ada Nabi, ada Rasul yang kami tak ceritakan kepada kamu. Kallamallahu Musa taklima. Naam. Sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi. Surah Al-Maidah ayat 44. Ayat itu untuk menunjukkan ada Nabi yang dia hanya meneruskan apa yang dalam kitab Taurat. So kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya Yahkumu bihan nabiyun alladhina asli. Yaqumun nabiyun alladhina hadu alladhina aslamu. Jadi yahkum bihan nabiyun, yang para nabi berhukum
dengan ayat-ayat tersebut. Maksudnya apa? Ada Nabi yang meneruskan apa yang hukum sebelumnya. Nak menguatkan ini Syekh Salih nak buat dalil apa yang diucapkan tadi. Nah, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Rasul adalah manusia biasa, makhluk Allah yang tidak mempunyai sedikit pun keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan para rasul dan yang paling tinggi pangkatnya di sisi Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu minal khairi wa ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-A'raf ayat 188. Nah, ayat ini jelas apa maudhu' syahid, iaitu la amliku bin nafsi darrang wala nafa. Aku diri aku pun aku tak tahu. Aku tak boleh memiliki manfaat dan mudarat untuk diri aku. Aku tak lagi nak bagi manfaat dan mudarat pada orang lain. Jadi ini akidah kita ahli sunnah. Kita tak beriman bahawa Nabi SAW boleh bawa manfaat dan mudarat. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW ni secara seperti dakwa oleh sebagainya sufi. Sebalik segala kebaikan ni, laula kama khalaqtul aflak. Bukan kerana engkau wahai Muhammad aku tak ciptakan alam ini. Jadi wa inna min julika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawh wal qalami. Dakwaan mereka bahawa sebenarnya kerana kemurahanmu lah ya Rasulullah kami dapat segala kebaikan di dunia ini. Ini kufur kepada Allah Taala, syirik. Maksudnya kata wa illa masya Allah. Mereka apa yang Allah Taala izinkan, ada benda-benda tertentu yang tiba-tiba Nabi nampak. Kadang-kadang Nabi SAW boleh keluarkan tangan, boleh keluarkan air dari tangannya. Kadang-kadang Nabi ini boleh belah laut sekip sebahagian. Illa masya Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu benda ghaib, lastakthartu minal khair. Jadi aku akan dapat banyakkan kebaikan. Tak perlu Nabi SAW miskin, kemiskinan para sahabat. Sehinggalah masa perang Tabuk tu pun ada yang sebahagian sahabat tak cukup kenderaan. Kan? Ada sebahagian tak dapat pergi perang. Yafidu, tafidu. Wa ayunahum tafidu minad dam'i. Dan mereka itu menangis tak dapat ikut pergi perang. Maka dia marah kan Nabi SAW. Kan? Tak dapat tak ikut pergi perang. Nah. Jadi kalau Nabi kata lau kuntu a'lamul ghaib lastaktartu minal khair, nanti Allah Taala akan nampakkan dia dekat mana emas, dekat mana minyak. Dah lama dah Nabi SAW jumpa, lama dah. Lepas 400 tahun baru jumpa minyak kat bumi Arab yang Nabi SAW duduk. Lau kuntu a'lamul ghaib lastaktartu minal khair wa ma massani su', akan tak terkena padaku keburukan. Kalau Nabi tahu benda ghaib, Nabi taklah kena racun. Kalau Nabi tahu benda ghaib, Nabi taklah kena sihir. Kena labid. Sampai bila sampai Nabi pun tak tahu kat mana disimpannya sihir tersebut. Rupanya dia ambil sikat Nabi SAW, diikat dengan rambut-rambut Nabi yang ada kat sikat tu, kemudian dia letak dalam telaga. Sehingga kan Aisyah kata, ya Rasulullah tak nak keluarkan ke? Aku tak perlu keluarkanlah. Sebenarnya aku dah sembuh dah. Aku takut kalau aku keluarkan nanti sikat tersebut akan menyebabkan orang jadi kelangkabut, orang jadi takut. Lepas tu kita kata tak semua benda kita duduk cerita, oh, jumpa ni, jumpa saka tu, jumpa hantu ni, jumpa. Jangan cerita kat orang ramai. Akan menyebabkan orang ramai jadi takut. Maksudnya Nabi SAW pun tak nak cerita benda tersebut. Tak nak nanti menyebabkan kita rasa lemah. Oh, sikit-sikit kan sihir, sikit-sikit sihir. Lepas tu Nabi kata, mama masa ni esok. Kalau aku tahu benda yang raib, mama masa ni esok. Tak pecahlah. Rahang Nabi SAW. Tak terbunuhlah. Hamzah. Dan Nabi SAW tersilap hantar pasukan. Kalau Nabi SAW tahu, Nabi taklah pergi perang Taif yang tak boleh menang. Nabi tunggu je daripada Madinah. Kalau Nabi tahu lah perkara gaib, Nabi tak pergi perang Tabuk. Yang pergi-pergi je tak jadi perang. Kalau sahabat dah punya lah berjalan jauh. Tak ada Nabi nak selalu pergi perang Tabuk. Tak payah pergilah. Tak jadi perang ni.
Enam. Jadi ini semua perkara-perkara yang kita orang Islam ahli sunnah kena beriman dengannya. Kena faham. Jadi ini semua membantah apa yang sebahagian tok-tok guru zaman sekarang yang mendakwa tahu perkara tersebut berlaku sekian-sekian. Mendakwa ilmu ghaib. Iddia ilmu ghaib kufur. Mendakwa ilmu ghaib itu masuk di perkara yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang 3 minit lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tidak seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung daripadanya. Surah Al-Jin ayat 21 hingga 22. Dalam surah Al-Jin ayat tu, masya-Allah. Allah Ta'ala kata apa? Qul inni, wahai Muhammad, katakanlah, la amliku lakum darran wala rasyada. Aku tak tahu benda yang baik dan benda buruk untuk kamu. Aku tak miliki pun. La amliku, aku tak miliki pun. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun. Bahkan aku ni tak ada siapa yang boleh selamatkan aku daripada azab Allah Ta'ala. Qul lan yujirani minallahi ahad wala ajida min dunihi multahada. Aku tak ada tempat untuk berlindung melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini jelas. Jangan minta lindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah selamatkan kami ya Rasulullah. Ya akramal khalqi mali la aludzu bik. Ha, seperti dalam qasidah Al-Busiri itu. Ya akramal khalqi, wahai semulia-mulia makhluk, mali la aludzu bik. Siapakah aku kalau aku tak minta lindung kepada engkau wahai Muhammad? Ha, nampak tak? Dalam syair ini. Mungkin dia kata, oh ini adalah bahasa kiasan, ini adalah bahasa sastra. Tak. Lafaz yang padanya ada syirik. Tidak boleh digunakan sama ada kerana sastra maupun kerana bukan sastra. Nah. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Rasul juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti sakit, mati, mungkin memerlukan makan dan minum dan lain sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjelaskan sifat Rabb-nya yang artinya dan Rabb-ku yang dia memberi makan dan minum kepadaku dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku dan yang mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku kembali. Surah Asy-Syura ayat 79 hingga 81. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, dari ayat tadi dia kata, waladhi yut'imuni wa yasqin. Dia yang bagi makan aku minum dan dia bagi aku makan dan bagi aku minum. Idza maridtu, bila aku sakit. Nampak? Ketika aku sakit. Fahuwa yashfin. Sebenarnya yang sakit, bila sakit siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam bab min babil adab, min babil ta'addub ma Allah. Dalam bab beradab dengan Allah Ta'ala, bila sakit tak kata, nah Allah Ta'ala yang mensakitkan aku. Yang hakikatnya betul Allah Ta'ala sakitkan dia. Tapi dia tak kata macam tu sebab membab ta'adub, berbab beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku sakit, Allah Taala sembuhkan aku. Mati, Allah Taala mati dan hidupkan aku. Bagi makan demi. Ketika aku sakit. Dia tak nak menisbahkan benda buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Masyarru laysa ilaik. Nah, ini membab adab. Tapi poin dia ialah para nabi ni makan dan minum. Jadi bagaimana kisah sufi dia kata apa? Tok guru tarekat Naqsyabandiyah Syekh Ad-Dagestani berada di dalam Masjid Nabawi selama setahun tak pernah keluar, hanya minum air zam-zam saja. Faiz Ad-Dagestani ini dusta. Kerib. Dan merendah-rendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi bagus daripada Rasulullah. Jadi ini dusta. Jadi bila kita dengar kisah-kisah macam ni, kita dah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama lagi akhir ayat. Salam bersabda hadis tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inama ana basyarum mithlukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni." Aku tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Aku juga lupa seperti kalian. Kerananya jika aku lupa, ingatkanlah. Nah, ini biasa lupa, biasa sakit, biasa tidur, biasa marah. Nabi, adakah semua itu wahyu? Ya, itu wahyu dari Allah. Adakah kebenaran? Semuanya keluar dengan kebenaran. Bukan maksudnya
ada satu sisi lain pula, oh dia ni bersama manusia biasa. So ada benda yang Nabi dia bersifat syar'i, ada perbuatan Nabi tak bersifat syar'i. Ini tak betul. Tak semua perbuatan Nabi membawa syariat, membawa hukum. Dan semua perbuatan Nabi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna illa wahyu yuha. Kalau salah, Allah Ta'ala akan tegur. Kalau benar, Allah Ta'ala akan diam. Ini kata Syekh, Syekh kami. Nah, dia kata, tidak akan berlaku. Perbuatan Nabi semuanya adalah wahyu. Sama ada secara direct, iaitu Allah Ta'ala hantar wahyu. Atau secara indirect, maksudnya ialah ya Nabi buat something, kalau benda itu bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala nak, pasti akan ada wahyu yang beritahu. Jadi kita kena balance antara dua. Jangan kita, oh Nabi tu manusia biasa je, tak ada benda, ucapan dia macam manusia biasa. Tak, jangan. Sebab itulah kita akan tengok nanti yang terfakulu Abdullah wa Rasul. Tapi katakanlah Abdullah lah Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya nak berhenti kat sini. Jika ada soalan, boleh bagi soalan. Kalau tak ada, kita tutup majlis. Zahirin tidak ada soalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum.